Dan yang pasti untuk seluruh para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah hadir pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Hafidz Hadeli selaku seluruh pengunjung dan juga peserta yang sudah hadir tentunya di lokasi Karnaval Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Jakarta. Izinkan saya pada kesempatan siang ini mewakili segenap jajaran manajemen Adira Finance mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya dan juga kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Baswedan SE MPP PhD. Saya juga turut menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Mr. Yasushi Tagaki selaku Bapak Julian Nur selaku Chief Executive Officer Adira Insurance berserta. Festival Pesona Lokal merupakan program CSR kolaborasi bersama Adira Finance, RCTI, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Festival Pesona Lokal merupakan wujud keinginan untuk turut mempromosikan potensi dan kearifan lokal daerah khususnya di bidang pariwisata, budaya, kesenian, dan UMKM melalui berbagai kegiatan yaitu Parade Karnaval Budaya, Lomba Tari Lokal Kontemporer, Lomba Desain Motif Khas Lokal Kontemporer, Lomba Ala Selegram, Pasar Otomotif, Festival Kuliner dan Food Truck, aneka permainan lokal dan pasar aneka produk lokal. Kegiatan ini tidak luput dari dukungan dari Adira Insurance, MUFG Bank, dan seluruh sponsor lainnya. Saya berharap semoga acara hari ini berjalan lancar, meriah, dan dapat menghibur seluruh pengunjung yang hadir pada siang hingga malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat menikmati kegiatan hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati pimpinan Adira Finance, Pak Afril, dan juga pimpinan Danamon, sekaligus wakil jajaran Pemprov DKI dan hadirin semuanya. Kali kedua saya hadir di tempat ini menyaksikan bersama kegiatan Festival Pesona Lokal Jakarta 2019. Rasanya tahun ini lebih meriah daripada tahun lalu. Mudah-mudahan nanti tiap tahun, tahun depan juga lebih ramai lagi. Ini kesempatan bagi kita untuk sama-sama menyaksikan karya-karya anak bangsa. Kita menginginkan agar terobosan di bidang seni budaya membuat kita merasa yakin bahwa ekspresi budaya lokal khususnya di bidang seni ketika dia ditunjukkan, dia membangkitkan perasaan kebanggaan bahwa karya-karya anak bangsa bisa dibanggakan. Kami berharap nantinya ini akan membuat kita makin yakin bahwa Indonesia karya-karyanya bukan saja bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi insya Allah akan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Artinya level kita bukan hanya di level nasional menonjol, tapi juga pantas untuk dibawa ke level global. Ini semua adalah kerja keras yang tidak sederhana. Pada saat festival hanya tampil beberapa jam, tapi menuju festival ini ada proses kreasi yang cukup panjang. Karena itu kita ingin sampaikan terima kasih, apresiasi. Sekaligus juga saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Ini adalah suatu contoh di mana dunia usaha terlibat di dalam pengembangan kegiatan seni budaya. Tanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan bukan hanya ada di pundak pemerintah. Secara konstitusional ya, konstitusinya mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban. Tapi sesungguhnya semua pihak punya kesempatan untuk terlibat. Karena itu pihak swasta yang memilih untuk ikut mengembangkan seni budaya merupakan langkah maju. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Nanti harapannya karya-karya menarik yang muncul di sini bisa tampil lebih sering, punya pangsa yang lebih luas, dan insya Allah tahun depan kegiatan seperti ini akan bisa jauh lebih besar lagi.
saya mengucapkan selamat atas Festival Pesona Lokal 2019. Semoga semua berjalan lancar. Apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. Dan insya Allah keberhasilannya memberikan kepada kita kebanggaan tersendiri, khususnya bagi warga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD telah memberikan kata sambutan dan juga menyapa seluruh sahabat-sahabat yang sudah hadir di siang hari ini. Bapak Hamid Hadili selaku Chief Executive Officer Adira Finance beserta juga Bapak Gubernur Didi untuk maju ke depan kembali. Pak, kita akan menyalakan plakat sebagai ucapan terima kasih untuk dukungannya di acara Adira Finance Festival Pesona Lokal Jakarta. Baiklah, boleh bertepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Inilah dia proses pemberian plakat dari Bapak Hafid Hadili selaku Chief Executive Officer Adira Finance yang diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta. Baiklah, kita sudah menuju ke acara selanjutnya di pelepasan Karnaval Budaya. Dan juga untuk seluruh para penonton, para sahabat, silakan untuk bisa berdirinya atau menonton Karnaval Budaya. Kami berpersilakan untuk bisa melipir sedikit dulu. Iya, bersama-sama kami persilakan sekali lagi kepada seluruh tamu VIP untuk bersama-sama kita melepas Karnaval Budaya. Penari, boleh lebih maju lagi untuk seluruh penari. Baik, untuk seluruh para penari, apakah sudah sesuai dengan blockingnya? Untuk itu, kalau jika sudah selesai, kita akan langsung mulai. Saat kita akan menginformasikan sahabat setia selamanya, kami mohon semua yang hadir di sini, kita hitung bersama-sama dari angka 3, 2, 1. Okay? Baiklah, kita akan memulai untuk pelepasan Karnaval Budaya di Adira Finance Festival Pesona Lokal Jakarta 2019. Sahabat setia selamanya, 3, 2, 1. Thank you.
sekali ya. Wah, amazing ya. Kita bisa sebut satu-satu dan di sini kita bisa langsung melihat nyatanya seperti apa. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Ya. Dan sekali lagi dalam acara ini karnaval ini juga akan dinilai oleh dewan juri. Betul sekali. Siap-siap kepada seluruh peserta karnaval budaya. Budayaku Gobang Batiku by Ratu Gobang. Baik, inilah dia sinopsis dari nomor urut 002. Baik, selamat jalan untuk 001. Berikan yang terbaik karena di setiap rute sudah ada para dewan juri. Peserta 001, luar biasa. Hai, The Classic of Betawi, Batik Gobang ya. Senyumnya keren sekali, manis sekali. Jangan lupa untuk memberikan yang terbaik karena di setiap rute sudah ada para dewan juri yang akan menilai untuk nomor urut 001. Kemudian ikut sertakan dengan pasal 002 Batik Kotaku Betawi Budayaku Gobang Batiku by Ratu Gobang. Halo 002. Baik, ini dia sinopsis yang menampilkan batik tulis klasik warna Betawi yang menggambarkan Jakarta sebagai kota yang ramah. Dengan nomor urut JB 003 Depok Margonda, yaitu dengan tema karnavalnya dari Aceh. Luar biasa kakak, luar biasa sekali Adira Insurance. Wow, legok-legoknya. Insurance ternyata ada juga ya, itu yang bawa-bawa itu loh. Itu buat propertinya. Oh, ini properti. Kan ini kan dinilai oleh dewan juri, semuanya harus maksimal. Oh. Selanjutnya maksimal dari Adira Insurance, kita lihat. Aduh, ini dari, ini nih, ada candi. Iya, ya. Betul. Terus ada apa lagi? Ada juga. Ada sayap-sayap patah. Bu, itu juga ragu. Oke, senyumnya mana kakak berikan yang terbaik, dewan jurinya sudah menilai Anda semua. Bol, aku takut nih kalau sama yang ini nih. Kenapa? Kamu ini sama burung pelatuk kayak ini suka mengatuk-ngatuk orang nih. Baiklah, urut 006 Tangerang Ciledug. Yeah.
timnya di Jakarta Barat, Pak. Ada kemarin ada yang penyiraman soal pelajar, soal kepada pelajar di Jakarta Barat. Kapan? Kemarin, Pak. Hari ini baru diri sama Polda pelakunya. Jadi dua kali kejadian, Pak, sebelumnya tukang sayur, sekarang 6 siswa. Pelakunya udah ketangkap. Pelakunya udah ketangkap tapi belum diomongin. Ya proses hukumannya. Apalagi kalau menimbulkan perasaan tidak aman. Kita harap semuanya bisa dituntaskan dengan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran mereka dan aparat penegak hukum. Saya percaya pasti akan proses sampai tuntas. Ada imbauan ke masyarakat gitu kan, Pak, terhadap jam-jam rawan mungkin? Laporkan bila melihat ada tanda-tanda yang